Simo! I love you! Subscribe itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam. Hai guys, so kalau korang nak tahu, di sinilah, di belakang inilah di mana saya dilahirkan tanggal 28 Ogos 1984. Ha, sekarang hospital ni dah jadi Museum Memorial. Hospital Besar Sibu sekarang dekat Batu 5.5 sana. So, kita pakai Isuzu ni, kita dah berjalan. Yang lawak ni tadi kan, saya berjalan, baru pakai Isuzu ni semua dah tahu dah. Angkat tangan lah apa semua, kaduk dekat dalam. Ha, Isuzu 3.0 yang baru dah sampai ke Bandar Sibu guys. Padu. Kalau korang nampak di sebelah kanan saya ni, nama dia Bulatan Rosli Dobi. Ada sejarah pasal Malaysia dekat sini. Allahyarham Rosli Dobi telah membunuh siapa waktu tu, penjajah yang berada dekat sini waktu tu. Saya tak ingat siapa. Dekat sinilah tempat dia. Sebab tu nama dia Bulatan Rosli Dobi. Ada kisah sejarah dia yang korang kena check it out. So sekarang kita akan berjalan-jalan dekat Bandar Sibu ni. Kita nak melihat dekat mana kaduk mula bekerja dahulu. So saya dulu bekerja dekat antaranya dekat Nuki. Jom kita pergi Nuki. Gaji waktu tu RM400.5 je guys. Gaji RM400.5, korang bayangkan. Tahun 2000-2001 macam tu lah. 2002 macam tu lah saya kerja. Saya dengan sepupu saya, Badul. Sekarang dia dah jadi apa nama, pegawai dekat Kajang tu, dekat apa nama, Majlis Perbandaran Kajang tu. So sekejap saya dengan dia, kami bekerja dekat sini. Waktu tu gaji saya dalam 4.5, tak, bukan 4.5, tak silap, memang gaji saya 4.5. Bayangkan dulu waktu tu dengan gaji 4.5, kita masih lagi boleh menyimpan RM100 selepas tolak duit sewa, selepas tolak duit makan apa semua kan. Itulah dia dulu susah. Jom kita tengok dekat mana Nuki Sibu ni. Ada lagi ke tidak Nuki Sibu ni? Dulu waktu saya kerja kat Nuki Sibu ni, saya bekerja sebagai data entry clerk. Saya yang memasukkan data-data ke dalam sistem kan. Kalau korang scan, terus keluar harga. Kerja saya lah tu. So kalau korang scan barcode tu, saya lah yang telah memasukkan data untuk barcode tu keluar harga berapa-berapa. Okey. Bila saya kerja kat Nuki Sibu ni, saya tengah mencari, saya tengah ingat dekat mana tempat saya menyewa dulu tu. Tak ingat pula kat mana. Tak jauh daripada Nuki Sibu tu lah. Dia sambil dekat sebelah-sebelah kawasan sebelah sini ni. Tu rumah tu. Saya menyewa kat situ dulu. Sewa dia tak silap saya, satu bilik tu RM200-300. Tapi saya duduk beramai-ramai, tu yang dapat murah tu. Kita dah nak sampai dah kat Nuki Sibu. Tapi tak tahulah Nuki Sibu ni dah macam bukan rupa Nuki Sibu dah sekarang. Sebelah sana, sebelah. Salah. Masih lagi salah jalan. Jalan dah berubah guys. Jalan dah berubah. Kalau orang tanya kan, kalau dulu dekat Sibu selalu kaduk dating kat mana? Dulu saya kat Sibu tak ada tempat dating. Sebab dulu saya budak nerd, baik.
So dah sampai KL tu, yang ke laut tu. Tapi sebenarnya waktu kat Sibu ni baik sangat orangnya kan. Dia tak ada orang suka. Awik pun tak nak dekat dulu. Ha. Kalau ada perbarisan kat sini lah, perbarisan kemerdekaan apa semua dekat sini. Ha, dulu ada KFC kat Sibu tu. Ni panggung wayang. Kalau tengok wayang dekat King's Theatre ni. Tiket murah je, RM7.8 je. Dululah, tak tahu sekarang tiket dia dah berapa. Tapi dah tutup dah dengan cerita panggung wayang ni. Dah tak buka dah, dah tak beroperasi lagi dah. Bawah ni dulu KFC, dah tak ada KFC pula. McDonald's dah bukan McDonald's, dah jadi Food Shack. Kalau orang tanya, kalau dulu Kadok karaoke kat mana? Ah, tempat karaoke saya ingat. Tapi dah lama tak pergi karaoke kat sini ni. Tak tahu ada lagi ke tak. Sekejap kita pergi tengok sekejap. Kat mana kita karaoke dulu dah? Okay, so kalau tempat karaoke, ni dekat sini. Tanah Mas Hotel. Tapi tak tahu lah, sekarang Tanah Mas Hotel dah jadi pusat kuarantin. Dah jadi pusat kuarantin. Kalau tidak, dekat sini tempat saya karaoke dahulu. Best karaoke sini. Dekat Tanah Mas Hotel. Dia selamat macam awet ke lah? Bukan, dia punya sound system. Dia punya sound system dia best. Kalau kan awet dah best. Tak ada, dulu tak ada awet. Nada kasih kami wai, nada sulu subak. Subak nada sulu. Nada orang kat kami subak. Okey. Kalau kita nak pergi Pasar Sibu kan, saya tinggal dekat Batu 10 tu, Kemaska tu. Kita akan naik bas. Naik bas tu kita akan dia akan turun dekat sini. Lepas tu dari sini kita jalan kaki lah pusing-pusing Sibu. Ni ah dekat sini ah. Ni stesen bas Sibu ah. So, kalau siapa yang nak balik Kapit, dia pakai terminal penumpang tu. Ada terminal penumpang baru yang besar. Kalau Taman Waterfront tu dekat sana. Tapi sekarang tak boleh masuk sebab PKP. Dulu, sambil tu juga, selupa nak bagi tahu. Selain daripada saya kerja makan gaji dulu, adalah masa-masa yang tak ada kerja tu, saya kerja jadi private sapu. Dekat sinilah. Tempat menurunkan penumpang, mencuri penumpang, menarik penumpang lah kat situ. So seperti yang korang tahu, kalau kita nak balik pasien, kalau time gawai tahun baru, kat sinilah dia punya warp express, tempat kita nak naik. Tapi sekarang, dulu banyak tau board ni, daripada hujung sampai hujung. Tapi sebab jalan raya dah mulai sampai ke kampung-kampung orang ni tadi, so board express tu dah tak relevan. Pasien je masih lagi pakai board express. Itu pun sekarang dah ada separuh jalan orang dah pakai sampan je dekat sini. Lokasi dia buat express pasien. Alright, itu sajalah sedikit sebanyak. Selebihnya kehidupan saya sama ada dekat Sibu Jaya tu ataupun dekat Kampung Sungai Pasir. So apa lagi? Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe untuk episod seterusnya. Season 4. Kaduk balik kampung lagi guys. Kita mengimbau kenangan. Kita menyelusuri kehidupan orang kampung macam saya ni. Alhamdulillah. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma. Kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.